Oke, jumpa kembali dengan kami Servis Jepara. Kita akan memperbaiki mesin cuci 2 tabung. Bilangnya tidak mau mengering ya. Ada bagian dinamo pengering mendengung. Oke, kita akan periksa untuk kenapa pada mesin cuci ini tidak mau mengeringkan. Oke, kita akan periksa untuk bagian sistemnya untuk rekan-rekan. Mesin cuci ini mendengung ya. Tidak tahu ya kenapa. Coba akan kita periksa untuk mesin cucinya. Oke, bisa kita lihat untuk videonya. Oke, kita periksa untuk kapasitornya. Kita tidak menggunakan alat kapasitor, kita dapat mencoba mengganti dengan kapasitor karena alat ukur kami tertinggal di rumah, jadi kami tidak membawa untuk mengukur kapasitor. Oke, kita membawa kapasitor, kita coba, sepertinya tidak ada efek ya. Oke, kita akan periksa lagi pada bagian kabel-kabelnya. Oke, setelah kita periksa pada bagian tali rem ya, tali remnya sepertinya kendor ya, dia mengerem ya pada bagian sistem seperti ini. Oke, sudah mau berputar, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Pada mesin cuci di
ampernya sudah oke ya, sangat mudah sekali. Di angka 0,6 ya, sepertinya pada bagian pengering sudah oke, sudah lancar. Bisa dilihat untuk rekan-rekan triknya. Oke, kita tinggal merapikan untuk bagian sistem.